Kunjungan kerja tim kedeputian bidang riset dan inovasi daerah ke Pusat Penelitian dan PPM Politeknik Negeri Kupang sebagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang nantinya akan menjadi mitra badan riset dan inovasi daerah dalam melakukan kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur pada Kamis 15 September 2022. Dalam pantauan media, perbincangan antara kedua belah pihak ini menuai hasil yang baik. Pihak Politeknik Negeri Kupang dan pihak BRIN akan bekerja sama dalam melakukan kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan itu, pihak Politeknik Negeri Kupang mengajak Agus Widodo, PLT Direktur Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim BRIN mengunjungi lab teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin. Rasa langsung, oh kalau sensor ini mati di jalan ini seperti apa? Kita uji kemampuannya. Yang ya, saya ini inovasi generasi pertama.